Ini yang Chris Dayanti dulu kan? Setiap kali aku melihatmu berganti wajah yang tak tentu, lo awas jangan pales lo ya. Ada gajah di pasar. Ya dulu. Sudah kasar. Lagi gak? Eh gue yang CCR kan. Oke, stand by. Gue taruh. Lagi setting in tadi barusan keluar dulu sebentar. Ya mau keluar nggak tahu kemana, pokoknya nabrak udah. Terus karena buru-buru masuk ke sini akhirnya bapak ini. Ini kita lagi JR. Iya latihan. Saya tahu, tapi saya panggil-panggil, saya cari-cari dia malah lari kemari. Saya ikutkan kemari. Bentar lagi Pak, kita lagi latihan. Udah, tapi dia lari-lari ke dalam, saya ikut aja ke dalam. Saya kan mau lapor Pak. Saya mau lapor. Kasih tahu dulu. Pak, bapak gini, biar tenang gini. Ini kan benar mobil saya. Iya tahu. Ganti. Jelasin karena bologinya dulu. Saya pasti ganti. Jangan lari lu. Enggak lari. Tenang, ini kerja sama saya. Bentak-bentak saya ya. Ya
Anwar mau dia jelasin apanya? Enggak jelasin Ponorogo dirinya dulu. Kenapa kamu mentak-mentak saya? Ya Bapak enggak benar-benar sama saya. Ya udah kalau jangan mentak-mentak artis. Bukannya begitu. Segala sesuatu itu diomongin baik-baik. Udah diomongin dia lari tadi lari. Ya enggak buahnya lari kan dia tadi lari. Masuk kemari. Pak bisa enggak yang sopan kalau Bapak masuk ke tempat Bapak? Bisa tapi dia mentak-mentak saya. Saya enggak bentak. Saya bentak karena Bapak bentak. Ini wilayah kerja saya, Pak. Ini wilayah saya. Bapak jangan emosi gitu. Ini wilayah saya. Ini saya orang mana emangnya? Aduh. Gitu. Nanti gua bikin dia bisa parkir lu sekalian. Ya Allah. Masalahnya enggak bisa. Iya, Pak. Jelasin dulu, jelasin dulu. Jangan bentak-bentak ya. Jangan bentak-bentak. Ngapain ada keributan? Enggak bentak-bentak. Ganti, pokoknya ganti. Gua minta ganti pokoknya 5 juta. Iya, iya, iya. Gua minta ganti 5 juta. Gua enggak bisa gitu loh. Sekarang kalau mau saya bawa ke bengkel. Ayo, mau bilang mana? Mana? Mana bawa ke bengkel? Mau bilang mana? Enggak bisa gini dong. Aduh, aduh. Entar dulu. Bapak enggak bisa main langsung nembak-nembak begitu. Jangan begitu dong, Pak. Bapak main juga berusaha sama saya, belum ada urusan. Enggak ada urusan. Apaan sih? Bapak enggak ngancam saya 7 juta. Enggak ada urusan. Sekarang sama teman saya minta 5 juta. Urusan sama dia. Gimana sih? Nyari duit jangan begitu dong. Saya kan teman saya yang nyari duit sama situ. Sebentar. Aduh. Enggak ada urusan sama dia. Iya. Pak, dengerin. Bapak tenang dulu. Bapak kenapa maksudnya kenapa? Gua 2 bulan yang lalu juga masalah Bang sama dia, Bang. Terus mobil gua juga. Dia minta 7 juta. Sekarang sama Anwar diminta 5 juta. Tuh berarti lu oknum. Aduh. Apa oknum apa? Apa? Ya sekarang gini, Bapak tenang, Bapak jangan ngomongin jangan bentak-bentak gitu. Lu yang mulai bentak gua tadi. Bapak bentak lu makanya saya bentak. Udah. Bapak bisa tenang enggak? Enggak ngasih situ itu. Lu bisa tenang enggak? Saya bisa tenang. Coba ngomong, itu bisa dibenerin baik-baik. Gini, coba. Pak, kita mau ngobrol sama Bapak. Ya. Bapak kenapa? Kronologinya gimana? Jelasin dulu. Pelan-pelan. Tanya sama dia bawa mobilnya. Ngomong dong gimana jalannya. Bapak ini udah pelan-pelan. Anwar ini bener driver lo? Iya. Karena buru-buru tadi saya lari, ubur-ubur dia lari ke dalam sini. Saya Bapak ini mau keluar pas. Nah, lu copot nah, itu. Iya copot, memang agak kencang. Gak kelihatan. Ya udah, kalau gitu kan berarti enak, saya tahu. Bapak mau diganti, saya bawa ke bengkel. Harus ganti. Ya iya pasti. Jangan dulu dong, jangan ganti dulu dong. Ya enggak, masalahnya kan dia yang jangan gitu. Aduh, gue juga kemarin kasih sama dia juga. Lu masih mau bayar-bayar aja. Ntar dulu. Kita ngobrol di luar aja ya. Di luar, jangan di sini, Pak. Saya lagi latihan, Pak. Latihan-latihan. Masih bisa udah bangun. Gue handphone, nih. Udah, sabar. Sabar. Yuk kita latihan lagi ya. Yuk sekali lagi ya. Kemarin juga gitu. Jadi lu enggak masalah sama gue. Mobil gue juga sama. Udah. Itu yang orang. Udah. Itu yang orang sini itu kan. Iya. Siapa sih, Pak? Pak RW. Kita dikit lagi mau ngomong. Ada gajah di balik batu. Bentar. Ayo fokus. Itu oke. Kita lagi ya. Coba belakangnya. Tenang aja. War. Ada gajah. Buka musik dulu. Iya. Dari awal ya. Dari awal gini. Dari awal. Dari yang jogetan itu. Siapa yang lari sih, Pak? Lari, Pak. Supirnya udah lari, Pak. Udah, dia kerja sama saya, rumahnya sebelah sama saya. Kita kan lagi latihan, Bapak. Kenapa gini, sih, Pak? Gini. Dengar, Bapak, tuntutannya apa? Minta ganti. Minta ganti. Oke, ya. Nanti Anwar mau ganti. Ganti sekarang juga kalau bisa situ. Mana? Sekarang juga. Yaudah, saya ambil handphone dulu. Tapi harus jatuh. Ganti pakai handphone. Mobil kok ganti pakai handphone, Pak. Saya transfer.
Dia mau transfer, Pak. Sekarang gini, saya mau lihat keluar dulu mobilnya kayak gimana rusaknya. Sini enggak apa-apa kalau rusaknya begitu. Ya enggak, Pak. Ini kalau enggak begini sih jadi ganggu di sini kan enggak enak. Ini tempat kerja saya. Justru enggak enak. Gua aja minta banyak kayak gitu dong. Sabar. Lu kok bentak-bentak gua lagi lu? Bapak punya banyak duluan. Anar. Gua takut sama lu. Gua panggil temen lu sebelum lu bayar susah. Sini lu. Ya, gua lihat panggil temen lu ya. Bapak satpam keluarin dong, Pak. Panggil sih, Pak. Lagi rehat, sabar ya. Dia suruh masuk dong. Eh, Pak, enggak usah macam-macam panggil teman, panggil teman ya. Lu panggil temen lu. Dia pakai mau manggilin temennya segala apa? Iya, mau sabar, Pak. Iya, dia mau ngomong ini. Enggak usah takut, panggilnya temen kita juga ada teman-teman. Berapa menit lagi? Sekarang ini Dewa, kalau misalkan ini masalah enggak mau panjang, anu langsung ganti aja. Berapa menit lagi? 5 juta mah, dia mau minta berapa ya? Cuma Andra minta gimana ke aplikasi. Senang, kita juga punya masa. Adik kita kan. Gimana? Mana bapak? Bapaknya aja maju deh. Allah, Bapak Tuhan lu. Apaan sih itu meledak? Pak, Bapak ngapa? Udah, puas. Bukannya dulu, puas, Pak, puas. Saya cuma minta penjelasan doang bagaimana. Udah dijelasin tadi, supirnya aja lari kok udah dijelasin. Iya, saya paham, saya transfer sekarang. Pak, sedih kan gini, Pak. Saya ambil handphone saya, udah gini. Kadian, maaf. Gini, ini kan mau lewat. Pak, mohon maaf. Mohon, iya. Kalau gitu kalau ngomong iya, maaf, enak-enak iya, enak, Bapak awalnya udah begitu. Saya mohon maaf bentar. Allahu Akbar. Tadi jam 12 Anwar ulang tahun. Yeay! Ini sih tadi bentang-bentang begitu. Ganti, oi, ganti. Gak bisa dibentang-bentang, Pak. Ganti, 5 juta ganti. Tanya Bang Bino. Mana katanya mau ganti 5 juta, mana? Orang itu mobilnya bukan rusak, lu gak mau. Lu seberani lo sama babi lo, ini preman sini lo. Tapi dia kenceng juga loh. Enggak, masalahnya dia ngomongnya udah yang kenceng duluan. Semuanya kan sopan santun kalau ada HP. Enak ya kalau dia ngomongin. Kalau pasal sopan santun kan lu juga takut. Takut. Tapi mohon maaf, ini kan belum lewat setengah tiga kan? Udah. Ini kita udah lewat. Anwar. Dari Terina nyanyi, JR itu kita udah live. Sumpah. Jangan lu joget-joget gitu udah live. Bapak, gua nonton. Mohon maaf ya, kadang-kadang kalau misalnya lagi live, Anwar pas joget kan kadang under control kan? Yeah. Karena Bapak Anwar nonton kan? Ini berarti Bapak gua nonton dong joget kayak tadi. Kan kita lagi latihan. Oh, tapi jangan bikin malu kalau duet sama gue. Lo mah suaranya pahales bener lo. Bagus. Ada yang lagi deketin aku. Dia baru nanyain aku. Anwar, hari ini berulang tahun yang ke? 25. Nah, di umur 25 ini pencapaian apa yang ingin yang belum tercapai sama Anwar? Kalau Anwar sih kan tipikal bukan orang yang nargetin sesuatu, bukan orang yang pengen pencapaian apa gitu. Kalau Anwar cuma pengen yang ya udah
ketika Anda udah ngelakuin yang terbaik, insya Allah semua nilai-nilai terbaik akan menghampiri Anwar. Amin. Dan ini goal, ini sumpah. Tahun lalu Anwar kan nonton yang sahur seger, terus OPJ sama teman-teman di sini. Terus Anwar kayak mudah-mudahan bisa kerja di sini. Ternyata udah ngerasain sini teman-temannya solid, satu keluarga kita ngebangun buat. Jadi kayak lucu-lucu bareng semua. Anwar senang banget bisa dibimbing sama Tete, sama Kang Denny, sama Om Parto. Malam ini lagi apes bareng ya. Lu yang bikin apes. Gitu, terus ada juga, ya senang banget bisa dari sini. Mohon maaf kalau Anwar kadang suka songong sama semuanya. Enggak, Anwar baik kok, baik. Gitu. Baik minta duit 5 juta. Sabar ya namanya orang tahu. Ini apa lagi? Aduh, Bang, ini takut ya. Saatnya gimana? Rasanya, aw, aku terkejut. Temennya bapak. Serius, temennya bapak. Bentar. Tadi gimana kronologis siapa? Apa yang nyeritain si Anwar, aduh. Udah tau kita lagi ngerjain. Lu ngomong kronologi. Mesti dijelasin dulu. Secara step by step gitu kalau ada masalah. Ini segmen ini gak penting, yuk segmen 2 yuk. Anwar Penmes yuk. Iya emang ada. Ada Anwar Penmes. Udah pokoknya kita keluarga besar Saud Segar. Makasih. Sama-sama. Terima kasih banyak.